yang utuh. Kalau ada yang belah, yang pecah begini kan, kan ini kan kacang belah namanya. Lalu simpannya simpan lain. Nanti kalau, kalau sudah ditimbang baru kita dicampur. Timbang lainnya, kacang belah. Pas kulit ini baru kita campur lalu ditimbang. Dengan campur lainnya. Kalau sudah jemur, kalau sudah jemur baru timbang. Karena kacang kulit putih yang utuh ini ditimbang lalu diisi dalam buku. Begitu juga yang belah ini. Kalau sudah ditimbang yang belahnya, kacang yang belahnya ini lalu diisi dalam buku juga supaya sesuaikan ini dengan ini. Kupas kulit ari. Nanti kalau sudah kupas kulit ari, dicuci dulu. Setelah itu dicampur dengan bumbu, bawang putih sama garam. Semuanya ada ukuran. Nanti kalau sudah timbang baru bisa apalagi. Air, garam, bawang putih. Thank you.